Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel. More kata apa sih? Oke, pada hari ini saya akan membahas dari sebuah garapan terbaru 2023 yang pastinya gratisan. Yang saya akan bahas pada hari ini adalah garapan iDrop ya, yang dimana admin telah ngebahas ada sekitar 2 video, tapi dicampur ya. Jadi di sini saya akan review dulu ataupun update dulu dari garapan ini agar kalian lebih paham ya. Saya sudah update di bagian channel Telegram. Nah, jadi buat kalian yang belum gabung di channel Telegram admin boleh gabung ya. Nah, saya akan masuk ke akun admin dulu. Nah, di sini adalah channel admin yang dimana saya sudah membahas ada beberapa video. Yang pertama adalah video ini nih. Nih, instant withdraw 20.000 mo token mining game X 30 day. Jadi game X sekarang ini bisa dijual belikan ya, bisa dijual maupun dibeli, bisa juga mining masih ya selama 30 hari. Untuk per miningnya 10 GX ya tokennya. Jadi berapa bang harga GX sekarang dan bisakah dijual dan bisakah di withdraw? Ayo simak baik-baik. Di sini admin telah melakukan di bagian penggarapan dan admin telah rekomendasiin. Banyak juga teman-teman yang nanyain, bang, ini lama banget bang KYC-nya. Ya lama ya, dikenakan. Tergantung dari komunitasnya, bisakah untuk bisa melampaui batas penerima KYC yang masuk beberapa hari ini. Jadi selama satu hari itu ada masuk beberapa orang di Indonesia yang telah mendaftar dari di bagian atau KYC di bagian dari aplikasi game X mining ini. Jadi saya update pada 5 hari yang lalu dan saya sudah nge-share ini garapannya baru banget ya pada tanggal 7 sekitar tanggal berapa di sini 28 November. Jadi admin telah saranin kalian mining selama 30 hari jangan sampai bolong ya untuk bisa mendapatkan salah satu token GX nya dan KYC nya pun saya sudah jelasin di bagian awal ini, dimana KYC nya sudah saya jelasin panjang banget lebar di bagian sini, jadi bisa kalian tonton ya. Di sini gabungan kok videonya dari Ancient Project Korea dan juga GameX mining. Jadi untuk di akhirnya nantinya ada update-annya di bagian menit 7 ya. Nah, sekarang saya akan jelasin sedikit untuk cara jualnya dan bagaimana cara kita bisa melakukan di bagian memaksimalkan event yang ada di bagian aplikasi GameX tersebut. Nah, yang nanyain, bang, boleh gak bang untuk bisa menjual langsung? Ya terserah kalian. Harganya pun sekarang ya lumayan doom dan ada juga yang bilang lumayan pump ya pada pagi hari ini. Nah, malam tadi itu banyak yang ngejual. Kalau admin sih hold ya. Karena kan nih kemungkinan next UZX. Yang sudah paham ya tentang garapan iDrop, admin rekomendasiin aja semua garapan yang admin share itu potensial, bukan semata-mata mengejar referral enggak. Cuma saya ngasih tahu informasi lebih jelas ke kalian. Ini nih garapan terbarunya. Ini nih garapan yang potensial untuk hasil cuan. Jadi kalian bisa maksimalkan semaksimal mungkin. Nanti admin akan update lagi scam maupun enggak membayar. Dan sekarang garapan GX ini adalah garapan yang sangat-sangat potensial, yaitu posisi yang bisa menghasilkan cuan dengan cara mining selama 30 hari. Jadi untuk KYC-nya agak lama sekarang dan bisa ngisi prom ya. Nah, untuk harga GX sekarang tuh berapa bang? Jadi kita bisa lihat di bagian spot. Jadi di sini kita bisa tuliskan GX ya untuk melihat harganya sendiri. Kita bagian UCC. Nah, di sini lagi turun harganya itu press kemarin atau malam tadi itu turun banget harganya. Jadi kita bisa lihat di bagian sini 0,07 GX ya. Nah, jadi kemungkinan ya akan naik aja gitu. Kita bisa lihat di bagian 30 menit maupun satu hari. Ya, intinya terserah kalian. Kalau kalian mau hot boleh, kalau kalian mau jual juga terserah. Itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Kalau volume dari di bagian GX ini kemungkinan naik aja gitu ya, dikarenakan ini masih baru. Ya, banyak yang ngejual ya dan akan menjadi penurunan. Nah, jadi gitu. Jadi malam tadi itu sekitar 30 USDT ya kalau punya admin. Dan kalau nantinya mau jual ya, kan bisa transfer dulu ke bagian pudding ke bagian spot ya. Jadi di sini kita bisa pindah ke bagian spot akun. Karena kan kita mau ngejual bukan membeli gitu ya. Jadi di sini kita langsung saja all semuanya dari token yang kita punya adalah GX ya. Jadi di sini bisa kalian cari yang namanya GX. Nah, di sini ada namanya GX. Setelah itu kalian bisa all semuanya. Jadi bisa kalian konfirmasi ya, konfirmasi ke bagian spot. Jadi kalau kalian mau jual boleh ya, terserah kalian. Kalau kalian langsung jual ke bagian UCT boleh.
Nah, jadi terserah kalian yang kalian mau pakai, mau jual, mau beli, terserah. Ini totalnya $14 ya. Nah, jadi kalau admin sih hot aja. Tapi kalau kalian sudah withdraw ke bagian USDT, jadi kita bisa melakukan di bagian pindah lagi USDT ke bagian TRX ya. Nah, jadi caranya kayak gini. Kenapa bang dipindah? Karena kan harga yang kita dapatkan porsi dari PNGX itu lebih baiknya kita jual ke bagian TRX, dikarenakan gas fee atau fee yang kita withdraw ke bagian akun kita itu lebih murah dibandingkan salah satu jaringan yang lain. Nah, jadi kita bisa withdraw-nya menggunakan TRX aja gitu ya. Itu menurut admin ya, terserah kalian sih kalau kalian mau pakai yang mana. Ini updatean aja, kalau part pertamanya saya sudah cantumin, cara KYC-nya gampang banget. Dan di sini adalah garapannya sangat mudah menurut admin dan tidak susah ya untuk bisa menghasilkan separuh dari GE kita hot, separuh kita withdraw gitu. Untuk miningnya di bagian sini ya, GM Community Mining ya, tekan dia jadi bagian sini, nanti kan mining selama 30 hari, jadi 300 totalnya semua tokennya. Dan di sini 10-10 ya untuk perharinya. Kalau di total semuanya, kalau kita mendapatkan salah satu GX selama 30 hari itu lumayan banget gitu. Jadi bisa kalian hitung aja di sini GX ya. Kan perhitungkan. Misalkan kalian mendapatkan sekitar 300 GX ya selama 30 hari itu $16 ya. Satu bulannya kali beberapa akun itu lumayan banget kalau kayaknya diterima. Jadi kayaknya itu minimumnya adalah level 1. Jadi gak boleh kurang pada level 1, dikarenakan gak bisa untuk mining. Jadi PIP 1 harus ya. Nah, untuk bukti-buktinya yang telah menarik, jadi bisa kalian gabung ke channel Telegram admin. Admin telah nge-share malam tadi. Di sini ada withdraw TRX $9 ya. Jadi ya menggunakan gas fee TRX agar lebih murah. Dan intinya cara KYC-nya sekarang update-annya yaitu harus mengisi prom. Ya, promnya ini kalau KYC-nya lebih cepat ya isi aja. Kalau lama ya isi aja nantinya dulu, tungguin, dikarenakan masukan dari ID UID kalian. Jadi di sini KYC-nya harus memegang kertas ya guys ya. Memegang kertas nih UID kayak gini. Isikan UID di sini ya, yang di bagian pojok kanan atas kiri. Masukkan KYC tanggalnya. Tanggal KYC, setelah itu kalian kirim aja. Ataupun boleh chat adminnya. Banyak kok admin telah nge-share admin-adminnya. Kalau sekarang update-nya sih suruh ngisi prom gitu. Cuman intinya sih bisa chat aja juga, kalau bisa sih chat aja. Nah, jadi gitu informasi tambahannya. Jadi ada beberapa garapan yang telah admin update dan sekarang lumayan lah dari garapan ini. Nanya-nanyain teman-teman yang nanyain juga bagaimana bang OTP-nya gak masuk sekarang ya, dikarenakan lagi down banget, banyak informasi yang telah mendapatkan rewat ya. Dan sebenarnya sih itu garapannya sangat mudah, nanti admin akan bahas lagi. Dan ada beberapa garapan yang telah saya share, itu semangat ya kalian garapnya ya. Jadi ini garapan terbarunya aja. Nah, jadi kalian bisa gabung channel Telegram admin, ada garapan random dan yang lainnya itu bisa saya share sekali. Share itu ada 10 ya, dalam satu hari gitu. Nah, jadi gitu doang sih informasi saya sampaikan ya dari garapan ini. Dan nanti kita akan update lagi garapan dari One Planet Popper yang telah admin bahas kemarin. Dan ini sudah landing di Gametik ya. Ya, bisa tonton video di part pertama. Di sini sudah terlihat ya, ini lain banget nih. Dari One Planet Popper yang telah admin share pagi kemarin. Nah, jadi ini ada videonya, yang ini ya, yang pertama ya. Nah, jadi gitu doang informasi yang sampaikan. Semoga sehat selalu, tetap semangat dengan aktivitasnya. Jangan lupa subscribe di channel Merkata Official. Tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.